الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami, agar manusia memahami perkataan kami. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, diberkati oleh Allah Jalla wa'ala, dapat kita berkumpul pada malam ini, pada bulan yang barakah, pada bulan yang mulia, di dalam tempat yang diberkati, yang dimuliakan oleh Allah, yakni masjid yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila al akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarah, yakni meramaikan, menghimpunkan diri beramai-ramai di dalam masajid Allah, di dalam masjid, itu adalah tanda man amana billah, tanda orang itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, dan tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini sudah menampakkan, sudah menzahirkan tanda-tanda keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima iman kita semua, insya-Allah. Dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kerana kita diterima oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ummah yang dikeluarkan di kalangan manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila al-akhir ayah surah Ali Imran, yang Allah katakan kalian ini semua adalah merupakan sebaik-baik ummah yang dikeluarkan di kalayak manusia berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, kerana kalian ini adalah merupakan umat yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang kita buat pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga dinamakan jalan-jalan amru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Ini juga majlis mengajak manusia semua buat kebaikan, dan mengajak semua termasuk yang bercakap ini mengajak diri sendiri untuk meninggalkan akan kemungkaran. Dan majlis ini juga untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana peristiwa yang nak kita bicarakan malam ini adalah peristiwa yang terlalu agung, yang sebenarnya tak layak pun untuk kita bercakap pada malam ini tentang keagungan tersebut. Cuma oleh kerana kita ini nak menambahkan keimanan, nak menambahkan kecintaan kepada Allah wa Rasulih, maka saban tahun 1400 tahun lebih lamanya sampai ke hari ini, kita masih lagi berbincang, bersembang, berceramah, bersyarah tentang majlis ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Saban tahun tuan-tuan dan puan-puan kita dengar cerita yang sama, masya-Allah. Tetapi tahun ini mudah-mudahan kita bukan sekadar mendengar akan peristiwa tersebut, tetapi kita mengambil i'tibar dan ibrah, pengajaran, sehingga kita dapat berubah dalam hidup kita. Kerana apa yang kita buat tiap-tiap malam, kuliah di masjid ini pun tiap-tiap malam, betul? Kuliah duha, kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, subhanallah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang kita hadir majlis ilmu ini, apa tujuannya? Kalau semata-mata untuk mendapatkan pahala, maka insyaAllah dapat pahala. Kalau semata-mata datang kerana nak mengisi ruang antara maghrib dan isyak, kalau balik rumah nanti-nanti penat, jadi datang masjid antara maghrib dan isyak, maka tunggu untuk nak dengar kuliah kerana nak habiskan masa menunggu waktu isyak. Tuan-tuan dan puan-puan penat sahaja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan hadir majlis ilmu kerana Allahu Jalla wa'ala, sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah dan niatnya adalah untuk merubah diri. Merubah diri kita daripada yang tak elok kepada elok, daripada jahat kepada baik, daripada keadaan yang baik kepada lebih baik. Kalau itu niat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat kebaikan, akan mendapat kebajikan dan akan mendapat hasil daripada majlis ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan hadir di dalamnya, insyaAllah. Kita nak malam ini kita dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita berubah jadi baik. Kita tak nak jadi-jadi orang-orang yang hanya sekadar zahirnya baik. Datang ke masjid, beribadahnya, nampak zahirnya. Tetapi hatinya penuh dengan dendam kesumat. Hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan kemarahan. Hatinya penuh dengan iri hati, dengan perkara-perkara yang dipanggil sebagai su'uzan, sangka buruk kepada orang lain dan sebagainya. Tak mahu. Kerana Nabi SAW dijemput oleh Allah pada malam Isra' wal Mi'raj itu akan menerima sesuatu perkara yang sangat besar. Dan sebelum Nabi nak pergi menerima perkara yang besar itu, Nabi dibersihkan hatinya, disucikan hatinya yang dah memang suci itu buat kali yang kedua. Kerana nak menghadap Allah Jalla wa'ala, perlu bersih dan suci hatinya. Itu muqaddimah saja. Itu muqaddimah. Belum masuk lagi. Baru nak masuk Isra' dan Mi'raj. Berdasarkan kepada ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang tuan-tuan dan puan-puan semua sudah hafaz. Juzuk yang ke-15 surah Al-Isra'. Kalau di Palestin, di Masjidil Aqsa bulan Rejab ini, imam-imamnya akan selalu mengulang-ulang ayat tersebut. Bila Isra' wal Mi'rajnya bulan, dia akan ulang-ulang. Maka Masya Allah saya sebut ini tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah 2 tahun Isra' wal Mi'raj saya di sana. Saya di Masjid Al-Aqsa. Tahun ini saja saya tak ada nyambutnya di Masjid Al-Aqsa. Tahun ini di Masjid An-Nur. Tahun 2 tahun lepas kita di Masjid Al-Aqsa. Tahun lepas Masjid Al-Aqsa. Tahun lepas di malam Isra' dan Mi'raj itu sendiri, kita berada di dalam Masjidil Aqsa. Saya diizinkan oleh Allah berceramah di dalam masjid itu, di dalam di belakang, membelatar-belatangkan Dome of the Rock ataupun batu yang tergantung itu. Tahun lepas. Mungkin tahun ini tak dapat, insyaAllah tahun depan. Siapa nak pergi, jom ikut saya. Itu promote sekali lah. Promosi ajak pergi Isra' al-Mi'raj di Masjidil Aqsa tahun depan. Jatuh Isra' Mi'raj tahun depan, khabarnya 3 hari bulan mungkin. Bulan 4, awal bulan, kita akan berangkat ke sana insyaAllah. Sebab malam ini kita nak cerita tentang tempat itu. Tempat itu menjadi tempat rebutan. Kenapa? Sebab ni cerita malam ni insyaAllah. Baik, baru masuk. Subhanah, Maha Suci Allah. Kita baca Quran selalu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak ambil i'tibar. Tak ambil tadabbur. Kenapa Allah mulakan ayat itu dengan Subhana? Maha suci Allah. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu, aku ni maha suci daripada segala perkara-perkara yang tak betul. Aku ni maha suci daripada segala perkara-perkara yang dusta, yang bohong, yang rekaan. Sebab apa Allah sebut lagi? Sebab Allah nak suruh kita ingat kalimah Subhanallah. Kerana apa yang akan kita kisahkan pada malam Isra' wal Mi'raj ini adalah kisah yang beyond logic, yang tak boleh dipikir oleh akal fikiran kita. Tak tergambar
Dalam satu malam boleh berjalan Nabi naik ke langit ketujuh, bertemu Allahnya di tempat yang layak bagi Allah, sampai Sidratul Muntaha, balik-balik ke rumah di Makkatul Mukarramah, belum subuh lagi. Sedangkan jarak Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa lebih kurang 1,240 kilometer. Lebih kurang. Kalau zaman tu naik untanya, naik kudanya, itu makan sebulan perjalanan. Kalau sekarang kita naik kereta terbang dari Jeddah itu untuk pergi ke masuk ke Palestin ataupun Al-Aqsa, itu makan 2 jam naik kereta terbang. Jadi Nabi SAW bukan Mekah saja ke Al-Aqsa, Al-Aqsa naik ke langit. Yang jauh perjalanan tersebut, Masya Allah. Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah Subhana, Maha Suci Allah. Sebab itu kejap lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar cerita-cerita yang mungkin terbit dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, rasa ya ke ni, cepat-cepat sebut Subhana, Subhanallah. Sebab takut-takut kita meragui kekuasaan Allah. Sedangkan tiap-tiap malam Jumaat berbuih mulut, innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berbuih mulut, hafal kan? Kadang-kadang baca Yasin tak dengar apa, tiba-tiba dengar kun fayakun je kadang-kadang. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kenapa kita nak pertikaikan? Betul? Baik. Kalau nak pertikaikan saya yang bercakap, tak apa. Tapi jangan pertikaikan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan saya sebutkan dengan izin Allah ini daripada ayat Quran, dari hadis Nabi, dan rujukan kitabnya adalah kitab Kifayatul Muhtaj. Tulis. Yang nak tulis, tulis. Kitab namanya Kifayatul Muhtaj. Ini yang saya cerita malam ini. InsyaAllah kita ingat, kerana ketika di pondok dulu mengaji, bila masuk sahaja bulan Rejab, satu Rejab sampai 27 Rejab mengaji kitab tu sahaja. Kitab lain Tok Guru tutup dah. Malam satu Rejab sampai malam 27 baru khatam satu kitab. Jadi 27 malam kita baca kitab tu. Ni malam ni nak baca satu malam. Tak sampai satu malam pun, sejam ni nak cakap. Tapi 27 malam. Kitab tu lah. Yang dikarang oleh Tuan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani yang karang kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab ni A to Z tentang Isra'ul Mi'raj. Detail. Kitab Kifayatul Muhtaj ni. Dan dah ada terjemahan dah sekarang ini. Baik. Okay, itu rujukan. Sebab sekarang ni nak tahu rujuk mana semua kan. Hadis mana, hadis itu, ayat mana sekarang, orang sekarang. Nak buat tak sangat, dia tanya dalil dulu. Jadi kita bagi tahu siap. Maha Suci Allah, surah Al-Isra' tadi, yang telah memperjalankan, yakni asra, telah memperjalankan abdihi, hambanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra, memperjalankan. Saya buat contoh tuan-tuan dan puan-puan malam ni dari rumah datang ke masjid ini, asra, diperjalankan. Dan bila kata asra diperjalankan oleh Allahu Jalla wa Ala, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, yang dari rumah datang ke sini, ada tak yang datang ke sini sekarang ini yang datangnya hanya dengan jasadnya sahaja? Datangnya dengan badan sahaja tanpa roh. Kalau ada, angkat tangan. Ada yang datang dengan badan dan roh tak ada? Kalau ada, jom, Pak Bilal. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Semayang jenazah lah kita. Sebab yang datang tu mayat. Betul? Ataupun ada tak yang diperjalankan hari ini datang ke masjid ini malam ni, datangnya hanya dengan ruh sahaja tanpa jasad? Ada? Angkat tangan. Ruh sahaja, jasad tak ada. Ada tak? Kalau angkat tangan, saya lari dulu. Tak ada. Kerana semua yang hadir ini dengan roh dan jasad. Begitulah Allah asra bi'abdi, memperjalankan hambanya iaitu Muhammad sallallahu
alaihi wasallam di malam tersebut, roh dan jasad. Sebab nanti Nabi nak dapat cium bau wangi, dapat tengok, dapat rasa, dapat minum. Jadi bukan mimpi, bukan roh, tak, duduk roh dan jasad macam kita sekarang ini, dapat rasa, dapat sebagainya, masya-Allah. Okey, baik. Tapi kadang-kadang ada juga yang datang dengan roh dan jasad tetapi dia tak sedar apa-apa. Ada juga mula kuliah Al-Fatihah, sudah-sudah habis. Ah, itu cerita lain. Itu special case. Baik. Asra bi 'abdihi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Ia memperjalankan hamba-Nya. Allah sebut hamba. Nak beritahu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, kemuncak bagi seseorang itu apabila dia diterima menjadi hamba Allah. Selagi tak diterima menjadi hamba Allah, walaupun kita duduk di dunia, di puncak segala jawatan, di puncak segala tahta, di puncak segala kekayaan, kita belum mulia lagi. Kita belum berjaya lagi. Selagi mana belum mencapai puncaknya, yakni menjadi abdillah, hamba kepada Allah. Hari ini mungkin kita semua mengaku sebagai hambanya, betul? Mengaku? Mengaku orang perempuan belakang sana? Dalam sangka je. Dalam sangka, saya panggil tu sangka lah tu. Kesian orang perempuan dalam sangka. Dah tak sangka emas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini nak tanya kepada kita semualah. Bagaimana keadaan kita hari ini yang mengaku sebagai hamba Allah? Kadang-kadang minta derma, orang nak tulis nama apa Tuan Haji? Susah tak? Betul tak? Jangan tulis nama. Tulis hamba Allah. Betul tak? Sebab kadang-kadang pasal seringgit, jadi bubur hamba Allah. Baguslah tulis hamba Allah tu. Tapi adakah Allah terima kita sebagai hambanya? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, Allah terima kita sebagai hambanya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi dah sampailah. Dia dah sampai ke muncak. Allah terima seterima-terimanya Nabi. Sampai Allah sebut, abdi, hamba aku. Sebab Nabi memang hidupnya memperhambakan diri kepada Allah. Kita banyak sangat memperhambakan diri kepada selain Allah. Takut pada selain Allah. Gerun dan gentar selain daripada Allah. Dengan Allah kadang-kadang takut, kadang-kadang tak. Haja kita. Nabi tak, abdi, memang sudah menghambakan diri kepada Allah. Kita ni di sisi Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua sahaja pilihan. Dua pilihan. Abdillah, hamba Allah, ataupun adu Allah. Nak jadi hamba dia, atau kalau tak nak jadi hamba dia, jadi adu, iaitu musuh Allah. Pilih antara dua. Terpulang. Nabi telah menjadi hamba Allah. Lailan, saya buat satu-satu. Lailan, pada waktu malam. Setiap tahun saya ulang benda yang sama sebenarnya. Anak-anak murid saya datang benda yang sama. Tapi tak tahulah kalau tanya ingat ke tak, Allahuakbar. Jadi kita ulang juga. Waktu malam. Pasal apa waktu malam? Sebab apa Allah pilih waktu malam ni? Pasal apa? Saya punya kuliah, sorry lah. Memang macam ni lah. Saya tanya, sembang. Sebab bukan ceramah, kita sembang. Pasal apa apabila? Oh, apabila kena. Pasal apa waktu malam? Agak-agak je. Betul tak apa, salah pun tak apa. Waktu malam sebab? Waktu yang hening, betul tak? Untuk kita berduaan dengan Allah, waktu yang sunyi. Sebab tu kita pun disuruh bangkit di tengah malam untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita tiap-tiap malam untuk beribadat kepadanya. Yang kedua, sebab apa malam? Sebab malam tu dia akan jadi fitnah. Dia akan jadi ujian. Sebab waktu malam ni, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu and the company tidur. Jadi tak nampak apa yang berlaku tu.
Kalau nampak senang lah tak? Nabi naik buruk, buruk terbang depan mata dia. Senang. Tapi tak. Tersembunyi di waktu malam. Allah takut ke? Tak. Allah nak jadikannya sebagai fitnatan linnas. Ujian kepada mana? Manusia. Termasuk kita malam ni, kita tak nampak. Tapi nak uji kita, percaya tak? Aku berkuasa, percaya tak? Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu perkataan Lailan. Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah Al Mukarramah ila al Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis Palestin. Allah bawa Nabi daripada tempat yang sucinya ya Allah ke tempat yang sucinya ya Allah. Apa pengajaran kita nak ambil tuan-tuan dan puan-puan? Jangan duk dengar cerita saja, kena ambil pengajaran. Pengajarannya adalah Allah nak ajar kita make sure kita keluar dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik. Dua maksudnya. Dua maksud. Ini nak tadabbur ayat lah ni. Satu maksudnya kita datang dari tempat yang baik, iaitu datang dari sisi Allah. Inna lillahi. Jadi di sisi Allah bersih tak? Datang daripada Allah dulu bersih tak kita semua tuan-tuan dan puan-puan? Lahir dalam keadaan fitrah bersih. Dan kita akan balik-balik kepada Allah, tolong balik juga dalam keadaan yang bersih. Macam anak pergi sekolah, kasut putih cantik, hantar pagi tadi hari Isnin, tengah hari ambil, berlemuh, hitam, habis beg kasut semua. Mak pak marah tak? Marah kan? Apa hal ni? Balik kotor baru satu hari, first day sekolah. Kita ni esok balik, Allah Ta'ala tengok kita macam mana, tak tahu. Make sure bersih lagi kita. To do maksud. Maksud yang kedua adalah pastikan setiap hari kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita, isteri kita, anak, ahli keluarga kita, keturunan, kerabat kita, keluar daripada rumah. Make sure rumah kita itu menjadi tempat yang baik. Tempat yang mendapat rahmat Allah. Tempat yang tak ada maksiat. Tempat yang tak ada pertelingkahan. Tempat yang tak ada meninggikan suara berperang di dalamnya. Tak. Tempat yang barakah. Dan bila keluar dari rumah, kita menuju ke tempat yang baik-baik saja. Itulah orang bertakwa. Keluar tempat baik, dia akan pastikan kaki aku ni nak langkah pergi mana. Tempat maksiat, cancel, tak jadi. Tempat kebaikan, aku pergi. Itulah orang takwa. Tapi kalau rumah yang baik, tuju tempat yang maksiat, yang dimurkai Allah, rosaklah asra perjalanan hidup kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka Masjidil Haram ini sejarah pula. Masjidil Haram adalah tempat masjid yang pertama dibina di muka bumi Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bibakkah mubarak ila al-akhir ayat. Nabi Adam yang membangunkan akan Baitillah. Nabi Adam Masjidil Haram. Dan yang kedua dibina adalah Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an tanya Nabi, ya Rasulullah, rumah Allah yang pertama di mana? Nabi jawab, Mekah, iaitu Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa, Nabi kata. Maka Nabi tanya Abu Zar, kamu tahu jarak antara binaan kedua-dua itu? Maka Abu Zar kata, Allahu wa Rasulu a'lam. Nabi jawab, Nabi Adam buat sahaja Masjidil Haram, 40 tahun kemudian dia buat Masjidil Aqsa. Jadi dua-dua ni masjid yang tertua di muka bumi Allah Jalla Jalaluh. Okey? Dua-dua ni suci. Tambah yang terbaru yang Nabi bina, Masjidin Nabawi, tiga masjid. Sebab tu saya selalu kata, jom ikut saya pergi Masjidil Aqsa. Sebab Nabi kata, jangan kamu bersiap-siap melainkan ketiga tempat ni. Masjidil Haram, Masjidin Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Tiga tempat ni kena pergi. So tahun depan, jom. Simpan duit, jom kita pergi.
bulan 4 tahun depan insya-Allah kita pergi. Sebab nak menyahut sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Kalau dah Nabi kata pergi, maksudnya selamatlah untuk pergi. So janganlah kata pandai kita nak keluar perkataan, tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa, pergi Palestin, haram, dilarang, tak boleh. Tak ada kaitan langsung. Kerana pergi ke sana selamat, aman insya-Allah. Okey, nak tahu lebih pergi. Tak mahu tahu lebih, terus pergi. Baik. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Okey. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, tu dipanggil perjalanan Isra. Isra, perjalanan darat bawah. Sebelum nak mula tu, Nabi sedang bersandar di bawah sekarang namanya pancuran emas, Hijr Ismail. Nabi duduk sandar macam tu. Ya Hijr Ismail. Sebelah kanannya adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, belah kirinya adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sebelah kiri. Nabi duduk sandar berehat. Kerana sahabat dua orang ni teman Nabi sebab tahun tu Isra Mi'raj. Jadi tahun berapa? 622 Masihiyah. Ingat tu, ingat. Tahun depan main lagi, lupa lagi. 622 Masihi. Maka Nabi SAW tahun 622 Masihi tu, tuan-tuan dan puan, dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab Nabi diuji dengan kewafatannya akan Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan meninggalnya akan pakciknya yang disayangi Abi Talib. Orang yang kuat membela Nabi ni dah tak ada. Nabi sedih sangat-sangat. Sebab tu kita juga dalam jalan nak menuju kepada Allah memerlukan teman-teman yang kuat. Suami yang nak menuju kepada jalan Allah memerlukan isteri yang menjadi tulang belakang yang support perjalanan dia. Isteri datang, suami datang mengaji, isteri support, isteri mengaji, suami support. Ini caranya. Kerana jalan menuju Allah, kalau tak ada supporter, kita akan jatuh. Kalah kita. Kerana kita tak kuat. Isteri tolong, Allah bang, nak pergi masjid. Saya tak sempat nak tolong, nak ikut you pergi, tak apa. Saya gosok baju you pergi. Oh tu, gosok baju. Serban suami siap sebagai begitu. Kadang-kadang jadi isteri macam juga. Bang, saya nak pergi masjid. Suami kata, saya tak sempat pergi masjid. Saya siapkan telekung you. Terbalik kot pula dah sekarang. Isteri rajin ke masjid, suami pula dah kurang ke masjid. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Nabi dah tak ada orang yang support. Jadi Nabi rasa sedikit tak sedih. Nabi tak kecewa. Sebab perasaan kecewa hanya akan datang kepada orang yang bukan beriman. Kalau ada perkataan dalam hati tuan-tuan puan-puan, fras, kecewalah, fras semua tu, itu tanda kita tak beriman. Ingat tu. Kecewa adalah sifat orang yang bukan beriman. Orang beriman tak ada sifat kecewa. Sentiasa hidupnya ada pergantungan kepada Allah Jalla Jalalu. Walaupun seluruh dunia ini tak nak kat dia, tapi dia ada Allah, dia takkan kecewa. Tolong ingat perkataan tu, tak mau ada kecewa-kecewa. Hai kecewalah, hai feraslah. Itu perkataan orang yang tak beriman. Hai itu je. Okey? Dan perkataan yang kedua, stres. Buang tu. Minat sangat sebut stres. Stres tu perkataan orang tak beriman. Maaf kata. Orang tak beriman dia stres. Tertekan, stres lah. Terus ada cakap benda tu. Pasal apa pula yang stres? Tertekan sebab apa? Sebab jiwa tak tenang. Pasal apa tak tenang? Sebab tak ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati kamu menjadi tenang. Jadi kenapa yang nak jadi kecewa, nak jadi stres? Tak, ingat Allah tenang, insya-Allah mudah-mudahan. Okey? Baik. Masjidil Haram, lalu Nabi duduk tu, time dia macam ni lah. Kata Tuan Syed Al-Fatani, ni lah time dia. Antara Maghrib dengan Isyak, Nabi nak pergi. Nabi sandar. Hamzah dan juga Ja'far tidur lah, lena lah. Tapi Rasulullah tak lena. Duh. Sebab yang kaki lena ni bukan Rasulullah. Kita. Nabi duduk sandar.
Lalu tiba-tiba datanglah utusan Allah. Saya kena ringkas-ringkas, tak boleh nak. Kalau straight detail, insyaAllah sampai pukul 2 pagi, Pak Imam. Okey, Pak Imam, 2 pagi. Alright. Pak Imam duduk seorang, saya balik. Lalu datang utusan malaikat Jibril AS dan seorang lagi malaikat yang menemannya. Nama-nama malaikat tu malaikat apa? Tu. Tu dalam tiap-tiap tahun dengan Isra wal Mi'raj, tanya melopong kita. Malaikat Jibril dengan malaikat Israel. Israel lah cabut nyawa. Israfil alaihi salam. Teman. Begitu Rasulullah. Rasulullah mendapat jemputan daripada Allah. InsyaAllah. Dapat jemputan daripada Allah. Daripada Allah. Nabi. Sami'na wa ata'na. Terus bangun. Aku dengar. Aku ikut. Itu Nabi. Kalau kita. Kenapa eh? Pasal apa eh? I buat salah apa? Kenapa? Untuk apa? Banyak sangat apa? Itu yang tak dapat jemputan lah. Nabi. Sami'na wa ata'na. Terus. Diringkaskan Nabi. Daripada Hijr Ismail. Okey. Ni Hijr Ismail ni. Tepi. Nabi dibawa ke tepi. Ke penjuru. Hajarul Aswad sekarang ni. Kerana di situ terdapat telaga Zam-Zam. Bawah tu. Nabi pergi situ. Tak cakap apa Nabi. Dengar, diam. Jibril pun baringkan Nabi. Nabi tak tanya apa, duduk diam. Lantas Nabi kata, Jibril meletakkan tangannya daripada, ni dia panggil apa? Lekuk leherku dan dibawa ke bawah dari pusatku. Panjang. Nak belah dada. Major operation. Tapi dalam keadaan Nabi sedar. Ada orang jumpa saya, Ustaz, macam mana macam tu? Tak tahu teknologi Allah. Teknologi doktor pun. Ada doktor sini. Doktor yang ada satu views dia kan. Yang dia nak buat prosedur tapi orang tu sedar. Dia boleh tengok apa yang berlaku. Tapi views. Tak sakit. Dia ingat apa? Atau? Ada doktor sini. Saya ada doktor. Okey. Ada sekali tempat saya tanya doktor tu jawab, saya tak ingat. Jadi Nabi tengok. Dibukakan dadaku. Dan dikeluarkan hatiku. Kalau Nabi tak sedar, siapa yang nak cerita ni? Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bersih, tuan-tuan dan puan. Allah. Hati kita kalau bawa keluar dah. Malaikat yang tak ada nafsu tu pun dia nak termuntah. Hitam belegam hati kita. Itu yang semayang tak khusyuk, semayang berangan, semua tu pasal hati tak bersih. Tengok orang semua tak betul, tengok orang semua jahat, yang baik dia seorang. Tu. Tapi Nabi bawa keluar. Bersih. Tapi dibersihkan lagi dengan ma'u zam-zam, dengan air zam-zam. 3 kali. Bersih. 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 3 kali. Sebab tu kita pun berwuduk 3 kali. Dia ada kaitan. Dah bersih, masuk balik. Ditutup kembali dengan tangan Jibril AS. Dan Nabi didudukkan. Jibril datang memberi cop moho. Ini hadis sahih. Khatamun nubuah dia panggil. Cop moho kenabian. Khatamun nubuah. Cop belakang Nabi antara dua belikat ni. Kat sini. Dicop. Orang tanya cop macam mana? Jangan tanya saya, mana saya nak tahu. Tapi cop tu, belakang Nabi, dia bukan mencacatkan, tidak. Kerana Sayyidatuna Aisyah sendiri kata, aku tengok yang ada di belakang Nabi itu adalah merupakan tawajjah haythu syi'ta fa'innaka mansur. Itu ayat dia. Yang saya baca tu. Khatamun nubuwah. Allahu wahdahu la syarika la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayatnya tawajjah haythu syi'ta fa innaka mansur. Bukan ayat Quran. Ayat yang tertera di belakang Nabi itu sebagai tanda
Nabi adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi dan para mursalin, yang dikatakan 124,000 orang nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatam, penutup bagi segala-galanya, yang ada lambang tu di surah. La nabiyya ba'da, tak ada nabi lagi lepas pada dia, tak ada. Mengakulah macam mana pun takkan ada nabi, dialah nabi dan rasul akhir akhir zaman. Nabi Isa turun esok bukan maksudnya dia nabi akhir zaman, tak. Dia turun ada urusan dan dia meneruskan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Tak berhenti azan eh? Belum lagi? Dah. Dekat 8.31. Okey. Alright, seminit lagi. Kita azan dulu. Azan sambung 10 minit cukup lah. Sebab nak makan. Keluar lah siap makanan. Okey. Kita azan dulu. Lepas tu sambung balik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Baik. Kita sambung daripada perjalanan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibersihkan hatinya tadi di sisi Ka'batillahil Haram dengan air Zamzam yang barakah itu. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersih hatinya. Bahkan dalam riwayat mengatakan Nabi dah dibersihkan hatinya sebelum itu sekali. Maksudnya dua kali. Pertama ketika umur baginda 6 tahun di bawah jagaan Halimatun Sa'adiyah. 6 tahun umur Nabi dah dibersihkan hatinya. Tambah lagi ketika umurnya 52 tahun ini dibersihkan lagi. Nak bagi tahu bahawasanya Nabi nak pergi menghadap Allah. Bukan nak menghadap manusia, tapi nak menghadap Allah Rabbul Jalil. Maka Nabi perlu bersih, lebih bersih daripada sebelumnya. Dah bersih, dibersihkan lagi. Dengan kata lain, Islam tidak memperbanyakkan tentang kebersihan, tetapi lebih, yakni kesucian. Maka Nabi suci hatinya, baru melayakkan baginda untuk menghadap Allah Rabbul Jalil. Sebab itu kita disyariatkan nak menghadap Allah Isyak ni dalam keadaan yang bersih zahirnya, dengan wuduknya, dengan bebas dari hadas kecil dan hadas besarnya. Dan begitu juga sepatutnya ketika nak menghadap Allah bila-bila masa, bersihkan hati kita. Kerana Allah tak melihat rupa parasmu, walakin akan tetapi Allah memandang hati-hatimu. Jadi sembahyang nanti Allah akan pandang hati kita semua. Khusyuk tak? Bersih tak? Berkata-kata tak? Berpaling tak? Fikir? Merasakan perkara yang selain aku? Maka itu yang salat kita tidak diangkat oleh Allah. Maka sebab itu nak menghadap Allah, bersih. Hati kena bersih, suci. Tak ada perasaan yang jahat, tidak ada sangkaan jahat, tidak ada perasaan yang tak ada. Sebab itu Nabi SAW tak kasih. Kita datang masjid kalau dah lambat macam mana pun jangan berlari-lari. Makruh hukumnya. Kadang-kadang dah qomat, dah imam, dah sebab dia berlari. Duduk datang. Makruh. Sebab hati kita sedang penat. Jantung duduk-duduk. Hati kita sedang berada dalam keadaan yang tak tenteram nak menghadap Allah. Tak boleh. Terlampau mengantuk sangat pun tak boleh menghadap Allah sebab nanti tak hadir hati. Lapar sangat pun tak boleh sebab nanti dalam keadaan yang lapar hati akan berkata-kata. Betul? Itu dah siap dah kat luar tu. Nampak tak? Laparnya ya Allah. Tapi lapar yang sampai kata makan dulu kalau ada hidangan, kalau lapar betul. Lapar sikit-sikit tak apa, sembahyang dulu. Yang lapar betul sampai tak boleh nak berdiri, habis makan dulu. Itu ya. Hati kena bersih. Ni jangan kadang-kadang kita nak ke masjid, kadang-kadang ada hal, isteri tu bang, tolong bang, pergi ambilkan kejap atas lemari tu. Ada kopi apa tak kat atas, tolong ambilkan. Kita pun, ai nak pergi masjid ni. Oh, kacau, ai lambat nanti macam mana ni. Oh, contoh. Padahalnya membantu isteri itu juga satu kebaikan yang dilakukan. Tok-tok, ambil-ambil. Ish, lambat pula tak jumpa barang. Lambat sungguh. Tak apalah. Tak apalah yang kita semayang jemaah kat rumah kot. Saya tak dan nak pergi masjid. Kan aman damai hidup kalau macam tu. Hidup.
Ay, lambat dah. You punya pasal, ay, lambat. Sampai kat masjid, sampai nak Allahu Akbar. Ay, lambat dah aku. Masbuk dah aku ni. Isteri aku punya pasal. Dah dalam semayang tu hati berkata-kata. Allah nak terima macam mana? Sebab tu bersih hati tu yang paling penting. Suci hati kita tu. Supaya tak ada benda-benda yang tak elok dalam hati. Sentiasa tenang hati. Bahagia hidup. Sakit pun syok, tak sakit pun syok, kenyang pun syok, tak kenyang pun syok. Syok lah ke? Sebab adanya Allah, Allahu Rabbul Jalil. Tapi ni tak boleh cakap je. Dia kena mengaji, kena buat sungguh-sungguh benda ni. Kadang-kadang kita ni Allah, semayang-semayang pun tapi hati kita ada lagi. Dengan orang kita tak berapa berkenan. Dia ada geng-geng pula tau, jangan main-main. Kadang-kadang saya kata kalau masjid pun ada geng-geng lah. Tu bukan geng biasa tu. Gangster. Ada pula geng pula kadang-kadang. Geng tiang no, geng tiang no. Jadi geng. Ni geng tiang tu, ni geng tiang tu. Dan geng ni geng tak geng tak. Ay, ya Allah, dalam masjid pun main geng-geng tu sah. Ukhuwah satu. Hati sama kalau bersih. Tak bersih tu saya ceritalah. Ya? Yeah? Baik. Dan ke habis malam ni. Dan tak dan je Pak Imam. Pak Imam no? Pak Imam besar kata tak dan masa ni nak habis. Baik. Nabi SAW selesai tadi proses baru nak start Isra' nak naik buruk tu. Saya tak cerita banyak pasal buruk tu. Terus Nabi naik, tapi ingat buruk tu hayawan, dia bukan half-half satu badan orang. Itu Israiliyat. Israiliyat dia buat cerita, buruk ni badan manusia separuh, badan separuh kuda. Itu Israiliyat. Kita tak. Dia hayawan. Tapi hayawan syurga. Keinderaan VIP. Keinderaan khas para Nabi dan Rasul sahaja. Orang biasa tu sabarangan nak naik buruk itu. Okey? Sebab tu namanya buruk. Buruk daripada perkataan barqun. Baraqaf. Barqun bermaksud kilat. Kilat. Laju. Itu sebab tu namanya buruk. Ya? Nabi naik. Kemudian memulakan perjalanan. Saya ringkaskan sebab nak pergi ke puncak ni yang tertinggi. Maka Nabi dipermudahkan Allah perjalanannya dari Mekah ilal Masjid Al-Aqsa. Tapi Nabi singgah 5 tempat dalam kitab. Kifayatul Muhtaj, 5 tempat. Saya ringkaskan. Pertama, Nabi singgah di Tayyibah. Tayyibah maksudnya Madinatul Munawwarah. Nabi singgah. Pokok kurma banyak, Nabi semayang kat situ 2 rakaat. Kemudian lepas tu Nabi singgah lagi tempat yang kedua yang dipanggil sebagai Madian. Madian itu kampung Nabi Musa AS, Nabi semayang 2 rakaat kat situ. Naik balik, naik buruk balik, Nabi singgah tempat yang ketiga yang disebut sebagai Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah, Nabi semayang 2 rakaat situ. Kemudian Nabi naik lagi buruk, teruskan perjalanan sampai ke bumi Palestin dan Nabi bersinggah di Bethlehem. Baitul Laham, asalnya Baitul Laham, rumah daging, kawasan tu dipanggil. Tempat lahirnya Nabi Isa AS. Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian ketika itu dah masuk Palestin, maka Nabi SAW sampailah ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan macam masjid ni satu ni saja, tak. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan seluruh masjid ini adalah seluas 36 ekar ni. Bayangkan, 36 ekar, kompleks 36 ekar itu adalah Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada 5 masjid dalam Masjidil Aqsa. Saya sebut ni banyak kali sebab nak betulkan balik. Sebab kadang-kadang dapat info salah. Yang tak pergi tapi action macam dah pergi. Ni kita yang dah pergi ni nak cerita. 5 masjid dalam satu kompleks. 2 masjid timbul di atas, 3 masjid di bawah bawah tanah. Tu nak cerita lebih, kena ikutlah. Jom tahun depan kita pergi. Ramai-ramai. Bagi nama siap-siap. Jadi masjid ada 5. Jadi Nabi masuk tu melalui pintu yang terutama yang kita semua pun akan lalu pintu tu kalau kita pergi. Pintu taubat dia panggil. Nabi masuk kat situ, buruk ditambat. Ditambat. Kalau tuan-tuan sekarang ni menghadap ni, saya duduk ni menghadap sana, tuan-tuan menghadap sini, Masjidil Aqsa masuk ke sana tadi, tuan-tuan pandang belah kanan, Nabi pergi tambat, Jibril tambat buruk belah kanan tu. Kat sana. Yang digelar sebagai Masjid Buruk.
Sebelah dinding tu, dinding luar itu adalah merupakan tempat orang Yahudi semayang, yang dipanggil Wailing Wall tu. Sebelah tu dia ambil dinding masjid, dia pergi menangis kat dinding masjid. Oh, kat situ. Sebelah tu lah Wailing Wall, Buraq. Lalu Jibril dan Rasulullah berjalan, berdua-duaan jalan menuju ke tengah-tengah kawasan Masjid Al-Aqsa yang luas itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkejut kerana melihatkan di dalam masjid itu terlalu ramai manusia, lebih ramai daripada kita yang malam ini. Penuh masjid itu, bercahaya wajah mereka yang hadir di dalam masjid itu. Nabi tak tahu. Jibril kata, ya Rasulullah, ikut aku. Nabi pimpin Rasulullah ke depan daripada semua yang hadir. Jibril katakan, ini adalah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Tak boleh fikir? Subhanallah. Macam mana nabi-nabi semua kumpul yang dah wafat dah semua? Terus saya fikir, subhanallah, maha suci Allah. Berkumpul di dalam bumi itu, di Masjidil Aqsa, tu yang Yahudi nak sangat tu. Bumi yang tak ada melainkan di situ, semua tapak-tapak kaki para nabi alaihi wassalatu wassalam dah pijak. Masjidil Haram pun ada nabi-nabi yang tak sampai. Antaranya Nabi Isa tak pernah sampai Masjidil Haram untuk buat haji. Tak pernah. Esok dia turun nanti baru dia buat haji dengan para pengikutnya. Dia tak pernah sampai. Tapi Masjidil Aqsa, semua Nabi dan Rasul dah pijak di dalamnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ziarah, kita pijak bumi yang Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam pernah pijak. Lalu apa yang berlaku? Nabi ucapkan subhanallah, dan Jibril alaihissalam iqamah. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Kata Tuan Syekh Abdul Fattani dalam kitab Kifayatul Mu'taj, maka salatlah mereka berjamaah dua rakaat, diimamkan oleh Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semayang. Jadi ada lima tempat Nabi semayang semuanya. Ada tempat orang datang. Ketika saya bagi ceramah saya di UM dulu, Ustaz, student semua kan, macam mana Ustaz kata Nabi semayang? Sedangkan Nabi baru nak pergi ambil semayang. Saya bersenyum. Oh, tu no, saya kata macam tu. Kan Nabi baru nak pergi ambil semayang. Baik, tak apa, saya jawab. Nabi pergi menghadap Allah bukan ambil semayang. Siapa kata Nabi pergi ambil semayang? Nabi menghadap Allah untuk mengambil kefarduan lima waktu semayang. Kerana perbuatan solat itu sudah dibuat oleh malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam manusia pertama yang sujud di atas muka bumi ini dengan solatnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan Nabi baru nak pergi ambil semayang. Tak. Nabi dah semayang dah sebelum Isra' Mi'raj itu, lebih kurang waktu-waktu mengikut kepada agama Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nabi Musa, kaumnya semayang berapa waktu? Nabi Musa, kaum dia semayang berapa waktu? Mana nak beritahu Ustaz Uwi? Yalah, dua waktu sahaja. Subuh, maghrib. Sebab tu orang Yahudi semayangnya dua waktu. Pagi sekali, maghrib sekali semayang. Dah semayang dah zaman Nabi Musa. Cuma bagaimana rakaat-rakaatnya, wallahu a'lam, tak tahu. Bacaannya, wallahu a'lam. Tak payahlah tanya, oh Nabi Musa pun baca Fatihah ke Ustaz? Itu saya nak tanya lah soalan pelik tu. Ya? Jadi perbuatan semayang tu dah dibuat. Maka malam tu Nabi nak pergi ambil fardu je lima waktu. Okey? Baik. Boleh lagi kan ni? Imam Sa'ad. Okey. Boleh. Imam Sa'ad lagi buat macam ni. Time Sa'ad. Nah. Okey. Lalu Nabi SAW dah habis semayang. Ini nak cerita sikit adab. Para nabi-nabi itu semua, Rasulullah dah habis menghadap semua. Dia kata, doakan aku. Nabi minta, doakan aku untuk meneruskan perjalananku ini. Minta orang doakan. Yang nabi-nabi lain semua kata apa?
Engkau yang patut doakan kami. Nampak? Saling doa mendoakan. Bukan sibuk saling pesan memesankan. You jangan lupa ya, ai beli-beli kat sana. Jangan lupa bawa balik barang ni. Itu doa. Minta doa mendoakan. Musafir doanya makbul. Orang yang ditinggalkan ni doa mendoakan. Masya Allah, barakah hidup kita. Maka Nabi pun mohon izin untuk meneruskan mi'raj. Mi'raj dalam satu kataan yang lain juga bermaksud tangga. Tangga nak naik. Itu namanya mi'raj. Buraq tak boleh ikut. Dia tinggal kat situ. Ditambat di situ. Tempat tambat tu dia orang letak satu besi kat situ. Sekarang kononnya di situlah Nabi tambat, wallahu alam. Kita boleh tengok. Lalu Nabi pun bergerak. Buraq tak ikut sebab buraq adalah haiwan. Mana boleh nak naik sama taraf dengan manusia dan malaikat. Nampak? Ada perbezaan di situ. Lalu Nabi pun bergerak dengan Jibril AS dan Israfil AS. Nak naik. Nak naik tu, kalau dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Nabi naik tu dalam keadaan yang tak boleh siapa bayangkan, ada lift ke, ada apa ke, wallahu a'lam, tetapi ada ras-ras. Ya, ini kepulan-kepulan. Seperti awan, Nabi naik. Wallahu a'lam. Jangan fikir banyak, subhanallah. Kan ada yang berangan pula. Macam mana Nabi naik, berangan ni, susah-susah. Mengarut ya, semua tu nanti ya. Kalau kita fikir cara kita, mengarut. Fikir kuasa Allah, selamat iman kita. Lalu Nabi pun naik, ringkas terus. Nabi naik langit yang pertama. Langit yang pertama yang mana? Apabila? Langit pertama. Hak yang kita nampak ni, langit ke berapa ni? Pertama. Faham? Langit yang kita nampak ni sekarang ni, yang biru ni. Cantik ni. Langit pertama. Pertama? Pertama? Itu langit bumi. Langit bumi kita nampak. Baru teringat. Perasan kita dah dapat tengok langit pertama. Belum lagi. Langit bumi. Tum, tembus pula. Seperti Datuk Syah Muzaffar kita naik ke atas angkasa lepas itu. Itu yang gelap hitam tu pula. Langit keberapa tu? Itu dipanggil langit dunia baru. Belum langit pertama. So kita ni tak nampak langit pertama. Belum sampai. Lepas tu baru Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang direngkaskan setiap langit itu pertemuannya dengan para kekasih Allah. Nabi Adamnya, Nabi Isa dan Nabi Yahyanya. Naiknya ketiga kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Naik pula bertemu Nabi Harun AS. Naik jumpa Nabi Idris AS. Naik jumpa Nabi Musa AS. Naik yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim Khalilullah. Tujuh tingkat. Jumpa Nabi-Nabi ni semua. Setiap langit itu, pintunya ditutup rapat, serapat-rapatnya. Kawalannya ketat. Yang dijaga, yang menjaga pula akan pintu langit itu, siapa namanya? Malaikat apa nama? Syah? Ingat tak? Tak lepas. Kita sembang kat Masjid Kuih Lutong dulu. Ingat tak? Tak berapa nak ingat sebab banyak mengaji. Itu cerita dia. Malaikat Ismail alaihi salam. Ingat tu, tahun depan banyak umur saya tanya lagi. Mengaji sakan, tapi tak apa nak ingat. Tulis catat ke main lagi. Lepas tu tak ingat. Ha, inilah, kita mengaji biar ingat. Sebab ilmu bukan kat kitab. Ilmu di dada kita. Ya, baik. Lalu Malaikat Ismail yang jaga setiap pintu langit yang tujuh itu. Dia, nama sama, sama-sama-sama. Nabi nak masuk bukan senang. Kita nak masuk istana negara pun bukan senang. Ni nak masuk langit Allah. Maka jumpa Adam dan sebagai ringkas ya. Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim sedang bersandar di tiang. Ha, macam tu haji tu. Contoh-contoh. Sandar kat tiang. Dah tak apa. Sandar. Jangan risau. Sandar tu lebih kurang. Sandar macam tu. Di tiang Baitul Ma'mur. Dia panggil. Tiang Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur atas tu tempat para malaikat bertawaf. Yang kalaulah dibaling batu di atas itu, dari atas ke bawah, dia akan jatuh betul di atas Kaabah Al-Haram. Tempat malaikat tawaf atas, kita tawaf di bawah.
Itulah Baitul Ma'mur. Nabi dapat tengok dalam kitab Kifayatul Mi'raj kata, Nabi melihat besarnya, luasnya akan Baitul Ma'mur. Jibril beritahu, ya Rasulullah, setiap hari malaikat akan masuk 70 ribu orang malaikat. Yang masuk takkan keluar, melainkan masuk lagi. Luasnya Baitul Ma'mur itu. Nabi ucapkan, Subhanallah. Maka Nabi pun teruskan perjalanannya lagi. Dan sampai kepada tahap yang paling tinggi, yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Najmi, surah yang ke-53, yang mana Allah sebutkan banyak tentang hal-hal Isra' dan Mi'raj ini. Sampailah Nabi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, kalau saya sebut, apakah dia Sidratul Muntaha itu? Agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia Sidratul Muntaha? Syekh? Okey. Syekh, tuan lepas semang untuk Sidrah adalah bermaksud bidara. Pokok kayu bidara. Itulah Sidrah. Orang banyak pelak bila saya selama. Ni memang tak betul Ustaz ni. Sungguh. Sidrah maksudnya pokok kayu bidara. Pokok bidara tu, buah bidara tu, nasi lemak buah bidara, ayam tu, yang tu. Itulah pokok tu, dia ada kat atas. Allah Allah. Sidratul Muntaha, pokok bidara yang berada di tempat yang tinggi. Allah Allah. Saya pun tak nak kata lebih, tak boleh sebab tak dapat tengok. Tapi yang disebut Allah dalam Quran, itulah dia. Pasal Arab pun panggil Sidir kan, Syekh Imam Sidir. Sidir tu maksudnya bidara. Kat rumah saya ada pokok bidara. Dia kecil. Kecil. Dia besar. Yang ni atas besar. Nabi kata, aku lihat pemeluk pokok tu je, kalau naik kuda, 70 tahun pun tak habis. Nak pusing pokok tu. Allah Allah. Okay? Lepas tu saya kata, panjang umur, imam besar, panjang umur, tahun depan ada rezeki. Masuk bulan Rejab, buat daurah kitab ni. Kifayatul Muhtaj. Buat daurah. Semua yang ada ni, hadir. Supaya dapat mengaji kitab tu sampai khatam. Ni yang saya cerita malam ni, hanya lebih kurang 10% sahaja daripada kitab tu. Buat daurah satu hari ke dua hari, khatam kitab tu. Baru tuan-tuan pun dapat tengok. Ni tak saya cerita je. Dapat tengok. Oh macam tu ceritanya lebih pada apa yang saya cerita ni sebenarnya. Okay? InsyaAllah tu projek tahun lepas. InsyaAllah. Nah? Baik. Lalu bila sampai di Sidratul Muntaha, Allah sebutkan dalam suratul Najmi, maksudnya Jibril alaihissalam menampakkan dirinya yang original buat kali yang kedua. First time ketika Nabi dapat wahyu di Gua Hira, second time ketika di Sidratul Muntaha, Jibril buka, tunjuk diri dia yang original. Yang 600 sayap tu. Satu sayapnya boleh menutupi bumi ini. Itu Jibril. Allahu a'lam. Cerita ni macam cerita kartun. Ustaz ni biar betul macam Doraemon ni cerita. Tak, tak. Ni cerita Allah Ta'ala punya kuasa, bukan kuasa kita. Lalu Nabi nampak, ini saya kena cerita. Nabi nampak sahaja akan keadaan Jibril yang agung itu. Kali pertama Nabi demam bila tengok Jibril first time. Kali kedua Nabi dah standby. Tengok Jibril yang hebat yang itu, Nabi ucapkan Subhanallah. Maha suci Allah, ya Jibril. Tak ada ciptaan yang agung melainkan dirimu, wahai Jibril. Seagung-agung ciptaan yang aku dapat lihat, engkaulah wahai Jibril. Jibril ucapkan Subhanallah. Ya Rasulullah, bukan aku yang agung. Ada lagi ciptaan yang lebih agung dari aku. Siapa dia ya Jibril? Kalau engkau yang besar ini pun kau kata ada yang lebih. Siapa mereka? Jibril jawab, mereka itu adalah malaikat Hamlatul Arsh. Yang menanggung arasy Allah. Empat malaikat yang duk tanggung arasy Allah. Mereka 1,200 sayapnya. Dan satu sayapnya boleh menutupiku, kata Jibril. Subhanallah, Nabi kata. Maha agungnya ciptaan Allah ke atasmu dan ke atas mereka, wahai Jibril. Aku tak pernah dengar dan tak pernah lihat kehebatan yang sebegitu. Jibril kata, La.
ada lagi yang lebih agung daripada aku dan mereka. Siapa lagi? Siapa lagi yang agung, yang besar, lebih pada mereka, wahai Jibril? Jibril terus mengucapkan, anta ya Rasulullah. Engkaulah yang paling agung ya Rasulullah. Nabi dengar, menangis, mengucapkan, subhanallah wahai Jibril. Mana mungkin aku yang kecil kerdil ini lebih agung dari kalian. Sedangkan kalian yang 600 sayapnya. Aku yang kerdil ini tidak mungkin seagung-agungnya. Jibril kata, ya Rasulullah, engkau yang paling agung. Allah mafhumkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkaulah yang merupakan akhlak, yakni kejadian seagung-agung kejadian. Dan ya Rasulullah, bukankah malam ini engkau mendapat jemputan yang paling agung daripada Allah, yang mana tidak ada satu makhluk yang dapat menghampiri seperti hampirnya engkau pada malam ini ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Nabi pun mengucapkan subhanallah. Dan ketika itu Nabi Jibril menyebut kepada Nabi, anta wa rabbuk. Sudah sampai masa engkau dan Tuhan engkau. Kenapa kau kata begitu wahai Jibril? Jibril kata, ya Rasulullah, bukanlah kehendak aku untuk meninggalkan engkau keseorangan. Tetapi apakan daya aku untuk menemanmu, kerana selepas ini perjalananmu melangkaui akan cahaya yang cahaya itu tidak mampu aku menembusinya. Kalau aku menembusinya, niscaya hancurlah aku wahai Rasul. Anta wa rabbuk. Saat aku berpisah denganmu, engkau pergi bertemu Tuhanmu. Nabi pergi meneruskan. Saya buat umpama tuan-tuan, Sidratul Muntaha ini adalah alam penutup segala alam semesta. Sidratul Muntaha penutup segala alam semesta. Lepas Sidratul Muntaha bukan lagi dikira sebagai alam, bukan lagi dikira sebagai mungkin, bukan lagi dikira sebagai makhluk. Tetapi selepas itu, Nabi sudah berada yang dilayakkan kita nak sebut di tempat yang hanya selayaknya Allah. Tak mampu kita kata di mana lagi. Tolong betulkan balik akidah tuan-tuan dan puan-puan dan saya lepas Isra' Mi'raj ni. Kerana itu saya tegur kawan-kawan, kadang-kadang ingatkan terlupa dia. Nabi jumpa, jumpa Allah atas langit. Baik-baik sikit ayat tu. Qiyamuhu bi nafsi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith laisa kamislihi syai. Nak letak kat mana? Allah berdirinya maha berdiri dengan sendiri, dia tak perlu tempat untuk dia nak berdiri. Dia juga bersalahan dengan segala makhluk. Kalau makhluk perlukan tempat, Allah tak perlu tempat. Bahkan dia yang menciptakan tempat. Mana mungkin Allah duduk dalam tempat ciptaannya. Tolong perdalamkan ilmu akidah dan tauhid kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh sebarangan cakap Nabi naik langit jumpa Allah ke atas langit. Memang Allah layak dia nak letak diri dia di mana pun. Tapi kita tak layak nak menempat-nempatkan Allah di mana-mana. Tak boleh keluar ayat Allah kat mana. Tak boleh tanya pun sebenarnya. Seaib-aib soalan kata ulama tauhid adalah bila kita soal Allah kat mana. Tak boleh tanya sebenarnya. Dan seaib-aib perkataan orang yang beriman bila mengatakan Allah ada di mana-mana. Salah ayat tu. Kalau kita kata Allah ada di mana-mana, bermaksud Tuhan bertempat. Allah Ta'ala tidak layak kita tempatkan. Maka selepas Sidratul Muntaha, di mana? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Allahu a'lam. Allah saja yang tahu.
Orang tanya, tapi kenapa yang berdoa kat atas ni? Kenapa sebut Allah kat atas ni? Sebab nak bagi tahu benda yang mulia takkan nak tunjuk ke bawah. Betul? Benda elok, Quran, buka bawah. Boleh tak? Tak? Tak. Sebab bila kata di atas, tanda memuliakan. Tapi bukan maksudnya Allah duk kat atas sana. Sorry, jangan cakap macam tu. Maka Nabi bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dan Nabi menghadap Allahu jalla jalalu thumma dana fatajalla. Datang Nabi itu dekat. Berdepan. Wallahu a'lam. Menghadap macam mana? Wallahu a'lam. Dekat macam mana? Wallahu a'lam. Tapi Nabi menghadap Allah jalla jalalu. Nabi naik. Ketika Nabi nak menghadap, Nabi nak buka kasut dia. Nak buka kasut. Sebab kita masuk masjid kan, buka kasut. Nabi buka. Tak. Allah firmankan, Muhammad, pakai semula apa yang kau pakai. Maksud nak cerita, selipar Nabi, ridak Nabi, serban Nabi, jubah Nabi, semuanya dah menghadap Allah Rabbul Jalil. Dah berdepan dengan Allah Rabbul Jalil. Mulianya kasut Nabi pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang orang berebut rambut Nabi, orang simpan. Janganlah kata bid'ah semua tu. Tak, sebab mulianya Nabi tu. Rambut kita jangan duduk sembang. Ha? Potong-potong babi tu, sapu cepat buang. Nyemok, dia kata. Rambut Nabi orang simpan satu persatu, Masya Allah. Lantas tuan-tuan dan puan-puan, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhadap, wallahu alam nak kata ayat apa, saya minta ampun ke Allah kalau salah perkataan saya, menghadapnya Allahu jalla jalalu. Dan ketika itu riwayat mengatakan Nabi tersembam, tersujud kerana tak mampu untuk menatapi cahaya. Saya tak kata wajah Allah ya, cahaya. Tersujud Nabi. Sehingga firman Allah, angkat wajahmu, ya Muhammad. Nabi angkat wajah Nabi SAW. Dan Nabi tak mampu lagi menahan cahaya yang agung. Maka tersujud Nabi buat kali yang kedua. Sebab itu tuan-tuan perasan, kita sujud dua kali. Situ bukan sujud kejap lagi, insya Allah. Bukan sujud je. Tapi tersungkur. Tersembam. Tersungkur di hadapan Allah. Kerana tak berdaya nak berdepan dengan Tuhan. Kalau Nabi yang suci itu pun tak berdaya menatap cahaya Tuhan. Kita yang datang jumpa Allah kejap lagi ini dengan bawa dosa yang ada di atas bahu kita ini. Dengan mata yang penuh maksiat, dengan mulut yang kotor dengan nista, dengan telinga yang mendengar perkara yang haram, dengan tangan dan kaki yang melakukan perbuatan yang Allah benci. Kita nak menghadap Allah kejap lagi, kita bukan sujud sahaja tuan-tuan, tapi tersungkurlah kerana malu ke hadapan Allah Jalla Jalalu. Maka Nabi pun bangkit buat kali yang kedua. Bersimpuhnya si kekasih menghadap kekasih. Lantas Nabi menggunakan saat At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Ucapan yang baik-baik. Salam yang elok-elok hanya untukmu, ya Allah. Maka Allah berfirman, Assalamu alaik ayyuhal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera ke atasmu wahai Nabi dengan rahmatku dan keberkatanku. Maka Nabi tak jawab. Kerana mana mungkin menjawab salam kepada Allah. Melainkan memohon lagi salam. Assalamu alaikum.
الصالحين. Sejahtera ke atas aku dan ke atas sekalian hamba-hambamu yang soleh, yang insyaAllah saya dan tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Bergemul arasy di dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan syahadatain, penyaksian ketika berdua-duanya Habib kekasih dengan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kekasihnya Allahu Rabbul Jalil. Lantas ringkas Nabi ditanya, mintalah ya Muhammad. Maka Nabi tidak meminta terus, melainkan mengatakan, ya Allah, ringkasnya, kau kurniakan Ibrahim akan khalilmu, kau kurniakan Musa akan kalammu, kau kurniakan Isa akan ruh yang suci, maka kurniakan pada aku dan umatku segala perkara yang belum pernah dikurniakan kepada umat-umat yang terdahulu. Muhammad, bagimu solat ke atasmu 50 waktu sehari semalam. Sami'na wa ata'na. Aku terima. Ringkas saat pertemuan Nabi dengan Allah itu. Tak tahu berapa lama. Kerana ketika Nabi dengan Allah, belum tidak lagi dilingkupi oleh saat, masa, zaman dan waktu. Tidak. Kerana zaman, masa, waktu adalah ciptaan Allah. Takkan Allah duduk dalam masa. Kalau Allah duduk dalam masa, bermaksud sekarang juga Allah sedang ada waktu. Pukul berapa sekarang Allah agak-agaknya ya? Allah ikut time mana agak-agaknya ya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka Nabi turun, ringkas lagi tuan-tuan, maaf, lama sungguh kita malam ini. Ringkas, Nabi pun naik turun atas apa yang disebut oleh Nabi Musa. Kalau 50 waktu umatmu, 2 waktu umatku pun tak mampu buat. 50 waktu umatmu ya Muhammad, minta perkenan Allah untuk dikurangkan. Ringkas kata tuan-tuan, Allah Maha tahu, cuma Allah yang Maha berkuasa nak mengadakan kisah dan riwayat ini. Maka jadilah 5 waktu sehari semalam. Orang yang noti, yang nakal ketika saya belajar di pondok dulu, kawan saya yang sama geng dengan saya, noti juga. Dia kata, Tok Guru, kalau Nabi dapat 50, naik sekali kurang 45, naik sekali kurang 40, naik sekali kurang 35, lah kali jadi 5. Kalau Nabi naik lagi kan bagus. Astagfirullah, Tok Guru kata, kisang ni teruk betul. Kalau naik lagi sekali, confirm zero lah. Tak payah semayang lah, dia kata. Astagfirullahalazim. Nabi kata, aku terima kerana aku malu nak minta apa-apa lagi ke Allah. Muhammad, riwayat, 5 waktu ke atasmu dan umatmu, 50 waktu di sisiku, kata Allah. Ya Rabbi. Tuan-tuan semayang 5 waktu hari ini, insyaAllah sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan Allah permudahkan kita solat 5 waktu sehari semalam di sisi Allah macam kita buat 50 waktu tuan-tuan dan puan-puan. Cuma jangan nakal sangatlah, buat calculation nanti kira-kira 1 waktu dia kira 10, 5 waktu 50. So berapa hari lepas tu tak payah semayang dah, sebab dah buat in advance. Jangan buat perayaan tu. Tapi nak tunjuk keagungan Allah menganugerahkan kepada kita sebegitu sekali. Dan akhir kata saya, Nabi SAW pulang kembali ke Mekah malam yang sama. Tak masuk lagi subuh. Nabi sempat balik rumah rehat dulu, baru subuh masuk. Bayangkan, punya cepatnya tetapi punya panjangnya cerita. Tapi pendeknya waktu sebenarnya.
Tetapi Allah Maha Kuasa untuk memberikan keberkatan kepada waktu yang diperjalankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang kita dapat perdengarkan dengan ringkas, dan apa yang saya sebut ini Allah mungkin tak tepat langsung dengan apa yang berlaku kepada Nabi, kerana Allah dan Rasul saja yang mengetahui yang setepat-tepatnya. Cuma yang diriwayatkan oleh para alim ulama, kita yakin dengan ilmu mereka, maka ini yang kita kongsikan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Maka hakikat Isra dan Mi'raj pada kali ini pada diri kita, hakikatnya adalah Nabi bertemu Allah bukanlah kerana semata-mata mendapat kefarduan salat, tetapi Nabi bertemu Allah kerana itu merupakan kemuncak cinta Allah kepada Nabi SAW dan cinta Nabi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemuncaknya adalah cinta. Hadiahnya adalah solat 5 waktu sehari semalam. Maka kita buat 5 waktu ni tuan-tuan adalah merupakan hadiah dari kekasih kepada kekasih. Ketumpang kita kasih sayang Allah ke atas Nabi, kita mendapat akan nikmatnya bertemu dengan Tuhan 5 kali sehari semalam sekurang-kurangnya, untuk melepaskan rindu dan cinta kepada Allah, untuk Allah menurunkan cinta dan rahmatnya ke atas tuan-tuan juga atas kita semua, insya Allah. Wallahu a'lam. Cukup sampai kat situ. Kalau rasa tak cukup, tahun depan kita bertemu lagi, mengajilah dengan yang lain-lain lagi, ustaz-ustaz yang lain ada lagi kuliah Isra Mi'raj yang hebat-hebat, maka teruskan perjalanan ilmiah tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita doakan sesama kita, Allah rahmati pertemuan kita, Allah berkati akan masjid ini dengan ahli qariahnya, dengan ahli pegawainya, dengan imamnya, dengan bilalnya, dengan ejekernya, dengan semua yang mengimarahkan masjid ini, mendapat rahmat, mendapat barakah, mendapat sakinah, mendapat mawaddah dengan keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini. Dan semua yang hadir ini diampunkan oleh Allah dosanya, disihatkan oleh Allah, disembuhkan segala penyakitnya, dipermudahkan segala urusannya, diberkati rezekinya, didamaikan rumah tangganya, dibahagiakan dunia akhiratnya, diselamatkan daripada nerakanya, dan dijemputnya kita semua ke dalam Jannatul Firdausil A'la dengan keberkatan majlis ilmu, dengan keberkatan bulan Rajab yang barakah, dengan berkatnya akan rumah Allah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.